Dengar maulid dah. Siapa yang kerja buat amal akhirat nampak zahir tapi hakikat yang sebenarnya kerana ke dunia eh, lam yakun lahu fil akhirati nasib, maka orang itu tidak ada habuwe pahala walaupun sikit di akhirat sikit lagi. Ini beringat-beringatlah. Nah, kita buat gapa-gapa, niatlah molek jadi betul, jernih dan jadi diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi wi semangat kepada kita lima perkara di dalam hadis ni, iaitu nya as-sana, ar-rif'ah, ad-din, an-nasr dan at-tamkin fil ard. Iaitunya kemuliaan. Nabi bui berita gembira kepada kita ni iaitunya dengan kemuliaan. Ketinggian, ar-rif'ah artinya ketinggian. Nabi ya tak si tengok umat dia mundur, dah terkebelakangi, tak ada. Tak. Nabi bui semangat. Wad-din wan-nasr dan bui semangat agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat akhir di dalam bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijrah. InsyaAllah esok hari Sabtu kita masuk satu bulan Muharram tahun 1444. Jadi sebagai semangat kepada kita semua dalam hal kehidupan dan cara untuk kita nak jadi betul hidup kita dengan agama ni, dan juga hidup kita di dunia, maka kertas keping yang saya bahagi kepada kita pagi hari ini dalam tajuknya apakah pembaharuan hidup pada tahun baru. Sebenarnya benda ni kita tahu belaka dah. Setiap orang azal belaka nak buat ga tu, nak buat ga ni, sama ada tahun baru hijrah, tahun baru hak dunia duk apa ni, duk sanjung ataupun duk besar-besar, iaitu nya wan tineng dan makara tiap-tiap tahun, ataupun setengah-setengah hari dia ambil one third dia dan hari lahir dia sebagai satu-satu perkara yang dia nak berubah dalam hidup, nak patena, nak baiki dan sebagainya. Tapi kita ambil sebagai tahun baru hijrah yang insya-Allah esok hari ni, maka saya tulis di sini sempena dengan tahun baru Hijriah 1444. Ini penulis ingin tujukan nasihat ini agar menjadi semangat kepada pembaca dalam pembangunan diri dan masyarakat, sama ada hal keagamaan dan hal kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat dan keberkatan. Jadi dengan sebab masa yang terhad, nah, biasanya saya baca ni sejel lebih 25 call sekali dengan hurai, ambil ayat Qur'an, ambil hadis dan sebagainya. Jadi dengan sebab masa kita pagi macam ni tak lebih pada 20 minit. Lepas tu masa berlalulah 3 minit dah. Maka saya minta izin baca, sekadar baca. Nah, kalau bui ketah sekeping kepada kita semua boleh jadi buat klik tak baca. Saya pahal lagu tu. Dah buat klik lipat-lipat-lipat, pakai tok situ. Tak baca. Maka saya tolong baca kepada kita. Tolong tulis. Tolong taikkan sah. Lepas tu tolong baca kepada kita. We bunyi katanya gapo hak ada dalam 25 perkara ni. Yang pertama, kita mesti berubah dalam setiap cara kehidupan menuju keredaan Allah dan Rasulnya sesuai dengan agama dan keadaan semasa. Yang kedua, kita mesti jadi Muslim yang berpelajari, beramal soleh, berimeh kuat, berakhlak mulia, berperaturi, suci zahir dan batin. Yang ketiga, kita mesti atur semua kerja sama ada yang penting dan yang lebih penting untuk kemajuan diri, keluarga, masyarakat dan umat. Yang keempat,
kita mesti memahami Islam secara lengkap dan sempurna serta menyebarnya sekadar mampu kepada orang Islam dan orang bukan Islam ataupun orang kafir. Yang kelima, kita mesti bertanggungjawab terhadap keluarga, membinanya sebaik mungkin serta berdoa semoga diberkati dan dimasuki syurga. Yang keenam, kita mesti maju dalam semua hal yang diizin oleh agama. Luas pandangi, jauh wawasan, kuat bekerja dan bersemangat. Yang ketujuh, kita mesti berganding bahu dalam usaha menegak kebenaran, kebaikan, keamanan menuju ketakwaan dan kemajuan Islam sejagat. Yang ketujuh, kita mesti mempunyai kebolehan dan kepandaian yang boleh memajukan diri serta sedia berkhidmat kepada masyarakat dan umat. Yang kesembilan, kita mesti hidup berjamaah yang berpandu kepada kitabullah iaitu Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh kepada pemimpin yang membawa pengikutnya ke syurga. Yang ke-10, kita mesti berakhlak mulia dan berkepribadian yang tinggi sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umat. Yang ke-11, kita mesti berkorban nyawa, harta benda, fikiran, kebolehan dan kepandaian dalam membangun agama Allah dan memaju tanah air dengan Islam. Yang ke-12, kita mesti menjadi contoh kebaikan, rahmat dan berperi kemanusiaan terhadap semua makhluk Allah, terutamanya kepada manusia. Yang ke-13, kita mesti berpendirian tetap sejajar dengan Islam yang tercinta. Ia tidak akan berubah sampai mati sehingga dimasuki syurga. Yang ke-14, kita mesti menegak kebenaran walaupun bercanggah dengan nafsu, maslahat tertentu dan fikrah yang tidak berasas kepada Islam. Yang ke-15, kita mesti berjiwa besar, berpandangnya jauh, bersungguh dalam gerak kerja, berharap semoga diredai Allah dan ditakdir baik. Yang ke-16, kita mesti mengenali hakikat hidup. Kenapakah kita berada di dunia? Apakah matlamat dan tujuannya? Kemanakah arah tuju selepas ini? Yang ke-17, kita mesti mengambil sebab kejayaan serta mempelajari sejarah zaman silam. Kenapakah? Apakah sebab mereka maju dan mundur? Yang ke-18, kita mesti tolak semua sebab penghalang kemajuan diri dan umat yang membawa kepada kesesatan, kerugian dan kemunduran. Yang ke-19, kita mesti jauhi dari kekufuran, nifak, fusuk, melaku, maksiat, dosa, durhaka, keganasan dan semua sifat keji. Yang ke-20, kita mesti hindari, maknanya jauhi dari fikiran yang tidak baik, usaha yang tidak bersih, amalan yang tidak betul dan niat yang tidak benar. Yang ke-21, kita mesti segera mengerja kebajikan, mengumpul pahala dan terus berada dalam kebaikan sepanjang hayat tanpa lenguh dan jemu. 22, kita tidak redha melihat orang Islam mundur, hino, hancur, berpecah belah, berporak-peranda mengerja amal ahli niaka. 23, kita mesti mati dalam Islam dan berdoa semoga dimasuki syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para siddiqin, syuhada dan salihin. 24, kita mesti selaras hidup sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah dan tata tertib yang baik sesuai dengan kemajuan dunia semasa. Yang ke-25, kita mesti sempat dengan semua gerakan sama ada yang memajukan Islam dan sebaliknya, serta berdoa semoga Allah membantu kita. Satu hadis yang saya tulis di sini tak ada terjemuh, iaitunya An Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bashir hadhihi al-ummah bis-sana'i war-rif'ah
wad-dini wan-nasri wat-tamkini fil ard wa huwa yashukku fis sadisah qal faman 'amila minhum 'amala al-akhirah lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad 21220 dan 21222. Maksudnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri berita gembiralah kepada umat ni dengan kemuliaan dan ketinggian agamu dan pertolongan serta tegak di atas muka bumi. Ni lima perkara yang Nabi sebut. Ubay bin Ka'ab syok, tak ingat perkara yang kena. Tapi Nabi sebut lepas pada tu, siapa sahaja yang mengerjakan amalan akhirat kerana dunia. Dengan molek dah. Siapa yang kerja buat amalan akhirat nampak zahir tapi hakikat yang sebenarnya kerana ke dunia eh. Lam yakun lahu fil akhirati nasib. Maka orang tu tidak ada habuai pahala walaupun sikit di akhirat sikit lagi. Ini beringat-beringatlah. Nah, kita buat gapa-gapa, niatlah molek jadi betul, jernih dan jadi diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi wi semangat kepada kita lima perkara di dalam hadis ni, iaitu nya as-sana, ar-rif'ah, ad-din, an-nasr dan at-tamkin fil ard. Iaitu nya kemuliaan. Nabi wi berita gembira kepada kita ni iaitu nya dengan kemuliaan. Ketinggian, ar-rif'ah artinya ketinggian. Nabi ya tak si tengok umat dia mundur dan terkebelakangnya. Tak ada. Tak. Nabi wis semangat. Wad-din wan nasr. Dan wis semangat agama. Nak jadi setiap orang umat dia tu pakak-pakak pegang belaka dengan agama yang cuci yang Nabi sendiri sebagai contoh. Pakak ngajilah, pakak reti, pakak amal, jangan hidup baloh. Jangan hidup pecah belah dan sebagainya. Wan nasr dan pertolongan. Pertolongan hak paling tinggi sekali iaitunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu sesama manusia pakat bantu membantu. Kita orang Islam semua ni adalah adik-beradik belaka. Adik-beradik belaka. Kalaulah kita raut ataupun pecah belah, bermaknanya kita tak masuk di dalam ayat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Kita nak pergi perakat kepada diri kita dan kepada umat macam mana kalau sekiranya dalam hati kita tu duk usaha nak jadi pecah belah dan sebagainya. Di manakah persaudaraan wal watamkini fil ard. Nabi wis semangat lagi iaitu nya tetaknya di atas muka bumi, iaitu nya agama dan orang Islam akan adanya sampai ke hari kiamat. Tapi manusia sendiri duk jadi pucar dan sebab boleh ugamo ajari ugamo ni khos hari khos ile khos hari khos ile sebab manusia tak amal dan jauh hidup dia daripada ajari ugamo. Itulah lebih kurang apa yang saya tulis kepada kita dan tak ada duhurai banyak sangat dalam 25 perkara. Saya anggap katanya perkataan saya ni 1 sampai 25, tapi hak akhir sekali hadis Nabi SAW, marilah kita pakai jadi bersemangat dengan perkataan Nabi dan kita nak jadi adanya perubahan dalam hidup kita. Sama ada sekarang dua perkara jadi adalah berubah dalam hidup kita setiap tahun. Sama ada tahun hak bila dengan bulan ataupun tahun hak bila dengan matahari. Itulah sebagai sedikit sebanyak pagi hari Jumaat akhir bulan Zulhijjah tahun 1443. Mudah-mudahan nah dengan hari Jumaat, malam Jumaat, Allah Taala tambahkan lagi keberkatan dalam hidup kita dan takdir jalan baik dalam hidup selepas daripada ni sampai kita mati. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.